Belakangan, beberapa keluarga penerima manfaat atau KPM Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT Kelurahan Legok, Kecamatan Dadosipin sempat mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Jambi. Hal ini dikarenakan bantuan yang diterima melalui e-warung dirasa tidak sesuai dengan yang seharusnya. Para KPM tersebut juga telah mendatangi DPRD Kota Jambi untuk melakukan hearing mencari solusi yang terbaik terkait persoalan tersebut. Para KPM ini sebelumnya melaporkan persoalan tersebut ke DPRD Kota Jambi bersamaan pada hari mereka mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Jambi. Dituturkan oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, bahwa pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Sosial Kota Jambi, di mana dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa hal ini merupakan persoalan internal antara KPM dengan pengelola e-warung. Maria mengatakan berdasarkan informasi yang ia terima, saat pertemuan tersebut pihak Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan bahwa beberapa komoditi yang diterima KPM tersebut juga telah menjadi kesepakatan bersama. Kemarin kami setelah rapat dengan Dinas Sosial, setelah kita ketemu kepada Kepala Dinas, kami mempertanyakan terkait masalah e-warung tersebut ya, yang di daerah Legok. Itu adalah persoalan internal mereka, tapi menu yang disebutkan oleh Dinas Sosial itu betul, karena ada menu-menu yang dipilih sendiri sama ibu-ibu itu, jadi itu kesepakatan. Namun mungkin yang harus diawasi oleh Dinas Sosial adalah bentuknya atau besarnya telur atau kualitas dari menu itu, tapi itu menu itu sudah pilihan mereka, itu pilihan mereka, per bulan bisa berganti, itu aja. Cuman di situ persoalan internal mereka antara ketua dan bendahara. Oh, berarti kita melihat kesalahannya di e-warung yang ini ya kak ya? Iya, dari situ. Tapi kami mengharapkan ini harus diselesaikan oleh Dinas Sosial. Jangan sampai ini seperti persoalan besar yang mungkin tidak diawasi sama mereka, tidak dilihat, tidak di... Terkait persoalan tersebut, DPRD Kota Jambi juga meminta agar Dinas Sosial Kota Jambi tetap melakukan pengawasan terhadap volume dari komoditi yang disalurkan kepada para KPM. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.